Halo guys, kembali lagi di DJ Absi, lanjutan dari series kita bersama dengan Bristol Rovers. Dan di episode kali ini kita akan menghadapi dua hingga tiga laga ya, yaitu menghadapi Wolves, menghadapi Lyon, dan nanti menghadapi Fulham. Sebelumnya kita akan lihat dulu untuk pesan-pesan ya. Kita mendapatkan list pemain muda dari Italia dan tidak ada yang memuaskan sampai saat ini. Dari Jerman pun demikian kayaknya ya. Kun. Oke, masih belum ada yang memuaskan. Dan juga ada yang dari Inggris. Oke, lanjut kita untuk laga kali ini berhadapan dengan Wolverhampton Wanderers si pertama. Pertandingan pertama di episode kali ini kita sudah jaraknya jauh banget, 8 poin dari City. Ya, walaupun kita berada di ranking 2 ya, tapi tetap jarak poin yang begitu jauh itu yang membuat kita juga agak ya pesimis ya. Dan 5 back ya, kita akan menghadapi Wolverhampton Wanderers dengan 5 back. PPL menjadi player to watch ya. Tadi coefficientnya wing. Dan gue coba pengen atur dulu deh audionya nih, kayaknya agak ini ya, agak kenceng. Oke, kita akan main di Memorial Stadium ya untuk pertandingan kali ini. Sama-sama menggunakan jersey home. Dan boleh dipakai adalah bola Nike yang championship series ya. Oke, line up, gua rasa sih line up inti sih. Ya. Oke, sini aja cukup menurut gua. Dan langsung aja untuk laga kali ini berhadapan dengan Wolverhampton Wanderers. Gua ucapkan selamat menyaksikan laga kali ini. Laga yang bisa dikatakan laga yang dapat mempertipis jarak kita dengan pemuncak klasemen Manchester City ya. Dan menjauhkan kita dari zona Europa League. Bristol Wolverhampton Wanderers sama menyaksikan. Nice, Okafor kali ini. Okafor, shooting masuk. Peluang utama dan langsung terjadinya gol di menit 3. Okafor gerakannya sangat baik, kita lihat. Meliuk-liuk ya, merebut bola dan meliuk-liuk. Bam, masuk. 1-0 atas Wolverhampton Wanderers. Modal berharga. Ya, kelengahan juga di lini belakang dari Wolves. Buang. Yo, soalnya kuat. Ya, kelengahan ini di belakang kita lihat. Oh, ya itulah dia kelemahan kita. Bola hilang dan langsung terjadi gol. Cakep deh, gak pelanggaran. Kemana sih? Kayak gitu nggak pelanggaran loh. Neto langsung bisa nyetak gol, cakep loh tadi.
Dan syuting. Nah, 2-1. Memang duet yang pas sih, Lukman dan Okafor ya. Dua satu sementara ini. Potong lagi, aduh, ada apa jauh-jauh nih. Good, jauh-jauhnya kali ini. Nice save. Ya jangan lengah lah ya. Ini momentum kita nih untuk bersaing lagi di papan atas. Kali ini kurang tajam umpannya. Foul. Kali ini Kafor, alah. Kayak gitu foul. Luar biasa wasit. Anthony kali ini. Nice. Angkat bola. Ya, Dumfries. Nice save. Hands ball. Bayer. Kena kartu terus kebobolan. Nah, sama aja bohong. Collar. Iya, lemahnya. Terus kasih kesempatan lagi mereka. Jijik banget gue liatnya. Menit loh. Sudahlah, sit.
Ya udah sampai bobol aja, udah sampai bobol, udah sampai gol. Hasilnya nggak menyenangkan pastinya buat kita. 2-7. Kita cuma dapat 20 uang. Dan kalah. Nice. Nah, good. Noah Okafor. Noah Okafor kali ini. Yes. Kali ini Ademola Lukman. Ademola Lukman shooting. Ademola Lukman 3-2. Sangat tajam, kita lihat kaki kiri dari Lukman menghadapi kiper dari Wolves. Nice. Kita lihat kebuka banget. Nice save. Nah, oke. Kali ini shooting, wala. Terlepas yang terlalu gagal. Diganggu dan gak ada pelanggaran. Good. Oke, kali ini kasih jauh. Oh, maksudnya kepada De Bruyne, namun ditangkap oleh Kepa Arrizabalaga. Pantesan sulit lawannya Kepa. Kebuka banget, kebuka banget, kebuka banget. Good. Ya. Yeah.
telat. Kevin De Bruyne ganti Ferguson. Jauh-jauh ini ganti Bumo. Pulisic ganti Balistri. Triple substitution. Oke, lanjut lagi. Ya tadi gua ke pause karena ada sesuatu ya. Semoga tidak merubah permainan gua yang sudah unggul. Biasanya akan terjadi sesuatu kalau misalnya gua terpotong permainan gua. Mereka nguasain bola lama lagi. Tuh, crossing. Bahaya. Recover gak di Vertesen? Sudah beberapa menit lagi. Kita fokus jalani sisa pertandingan. Dan kali ini Nata, tadi bisa loh Kadi kasih ke Lukman habis itu gol loh. Tapi adalah kemenangan kita raih lagi. Dan kali ini menghadapi Wolverhampton Wanderers, 2 gol diciptakan oleh Adekola Lukman, 2 peluang. Dan terciptalah 2 gol di laga kali ini ya. 3 gol, sorry, dari Bristol Rovers, 2 dari Wolverhampton Wanderers. Dan kita balik lagi. Kita cuma dapat 5 peluang. Wolverhampton dapat 11 peluang. Dan Lukman luar biasa bisa jebolin. Dan ya, ada laga lainnya, Brentford lawan Man United. Just a quick couple of questions. Ya, Lukman gak pernah, hampir gak pernah ngecewain sih, walaupun pernah sesekali ya. No further questions, thanks so much. Okay, next Europa Conference League ya, ini akan menjadi pertandingan yang cukup seru. Dimana kita melawan perwakilan dari Prancis, yaitu Olympique Lyon. Yang menjadi kandidat juga ya dalam perebutan gelar. Dan gua kali ini akan mengatur sharpness ya, training plan. Tetap duo andalan kita tetap gue bawa ya ke Lyon. Dan mungkin gue akan memainkan ini, Flaco Dimos ya di laga kali ini ya. Semoga gue gak lupa. Oke, di grup Pama Stadium ya. Laga kali ini akan berlangsung. Dan kali ini ya, Marseille ketemu Betis, Lyon ketemu Bristol, Ajax ketemu Roma,
Last ketemu Athens, terus Helsinki ketemu Mönchengladbach, Chelsea ketemu Twente, Aberdeen versus Trabzonspor, AS Kalmar ketemu Adana Demirspor. Kita akan hadapi Olympique Lyon kali ini ya. Gua akan lihat dulu line up-nya Xavier ya. Jadi player to watch di laga kali ini dan tidak ada yang gua kenal jujur aja. Nanti untuk press conference habis ini ya. Line up gua rasa sih kita harus ada perubahan sih, memang di laga sebelumnya kacau balau dan khususnya Bumo sih. Selebihnya oke okay ya. Tidak ada perubahan. Kita pakai jersey home, namun sebelum itu kita ikuti dulu press conference jelang laga kali ini. Welcome everybody. We'll start some questions. Ya, kita, gue yakin sih kita bisa melakukannya di laga kali ini. Dan ini tentang kepercayaan diri kita. That's all we have time for today. Thank you. Oke, lanjut. Line up gak ada perubah. Ah, line up berubah. Ya, gak bisa kita ubah line up duluan. Oke, Flaco Dimos gue mainkan ganti Meslayer. Mumpung ada Bumo, kita suruh cornernya si Bumo aja ya. Oke, line up yang cukup inti lah ya untuk jelang laga kali ini. Gue sih berharap sih kita bisa raih poin ya. Gak harus menang kok di laga kali ini. Dapat poin pun aja gue udah seneng sih. Gitu. Nanti kita lihat aja apa yang akan terjadi di laga kali ini UEFA Conference League. Laga pertemuan kita dengan perwakilan dari Prancis. Hopefully kita bisa meraih 3 poin di laga kali ini. Walaupun dapat 1 poin juga gak masalah, yang penting kita bisa curi kemenangan di sini. Salah passing lagi. Aduh, cover. Baru awal. Kagak lihat dia. Good. Lemparan ke dalam untuk Crystal Rovers. Kali ini bagus sekali. Kita lihat Okafor lamanya. Dan heading. Dan kali ini Lukman. Nice. Kali ini oke, Ademola Lukman kali ini. Ademola Lukman. Lukman. Kepercayaan diri sudah mulai terbentuk. Walaupun begitu tetap ya. Ya. Tidak ada gol pelanggaran di sana. Kali ini back. Nice. Pelisri. Salah passing. Offside? Tidak.
Handsball sepertinya. Cukup berbahaya. Good. Griffin Tribune. Masih kali ini. Dan kali shooting Suwon. Kevin De Bruyne kali ini. Dan heading masuk 1-0 Bristol Rovers atas Olympic Lyon di Olympic Lyon Stadium. Kita lihat umpan yang sangat akurat dan sundulannya bam masuk menembus gawang dari Olympic Lyon. Daniel Massey 2 gol dari 6 laga di Conference League. Cepat kali ini. Good. Dan kali Pelistri. Dan Daniel Massey. Nice save. Flaco Dimos. Telah ketahan kali ini. Foul dari dia apa? Anguissa. Good. Oke, kali ini shooting. Corner kick lagi. Gumo. Dan oke. One minute at a time. Dan ya, selesai babak pertama. 1-0 keunggulan Bristol Rovers atas Olympic Lyon. Dua attempts dan satu gol Daniel Massey dari corner kick semuanya. 1-0 Bristol Rovers unggul atas Lyon 6-3 ya. Peluangnya kita lebih banyak tapi tidak efektif sekali peluang kita. Good. Oke,
good. Dumfries. Ademola Lookman. 2-0 atas Lyon. Jalan menuju quarterfinal dari UEFA Conference League semakin terbuka bagi Crystal Rovers. Ya, kelengahan di lini belakang sih, kosong sekali memang. Tidak terkawal, ada Mula Lukman. Depan masuk. Good. Ya, direbut kali ini. Oke, kali ini kalem. Nice. Kali ini yes, Okafor. Baik sekali kontrol bola dari Okafor. Kali ini Okafor dan heading. Oh, lemah kali ini. Matias Kovar itu ya kayaknya ya dari Man United. Gokil kali ini. Nice ball sepertinya. Kakshaki. Pelisri, nice. Ya, ribet sendiri dia. Good. Flaco Dimos. Ya, lepas kali ini. Oke, corner kick. Corner kick, goal kick. Semoga bisa ganti Ferguson. Pulisic ganti Bumo. Okafor ganti Ferguson. Triple substitution di Lyon. Oh, belum out. This is a message for Adriano Negri. Happy birthday, Adriano, and have a fantastic day from your friends Richard Armstrong and Matthew. Nice save. Good. Ya, lepas bolanya. Korea. Oke, tahan kali ini.
Hinesville. Dan kali ini ya, Kevin De Bruyne ganti Tomiyasu. Terus Felix Regan, Messi Lakers ya ganti Tomori. Belum ditambahin waktu. Peluang terakhir mungkin. Oke. Kiper pun ikutan maju. Menarik sekali. Time 2-0, kita unggul di laga kali ini dan kita akan menatap leg kedua dengan suatu sedikit keuntungan. Ada bola Lukman, 2 time 1 gol. Dan jujur ini cukup memberikan sedikit keuntungan bagi Crystal Rovers di leg kedua nanti. 2-0 atas Lyon di Olympic Lyon Stadium. 9-10 ya. Betis unggul, Roma unggul. Dan kita akan menatap leg kedua nanti dengan positif ya. Hi, sorry, can we just grab a moment of your time? Let's concentrate and make sure kita lolos. Dan Lukman luar biasa. Oke, kita akan menghadapi, kita selisih 5 poin dan kita akan menghadapi Fulham habis ini. Ya, menghadapi Fulham bukan suatu laga yang mudah. Dan kita harus tetap waspada dengan kekuatan Fulham. Nanti Kevin De Bruyne akan gue istirahatkan deh kayaknya ya. Gue akan atur dulu. Aman jelang laga lawan Fulham. Oke, jadi next match kita akan menghadapi Fulham di Premier League. Habis itu lawan Lyon, Sheffield United, dan nanti ada laga lawan Brentford. Ya, next episode akan ada 3 laga. Oke, dan kita akan jalani saja untuk laga terakhir. Kita akan menghadapi Fulham. Ya, City di ranking pertama, Crystal Rovers 2, Chelsea Spurs 2-3-4 ya. Dan Fulham ini di ranking 17 ya, terancam degradasi. Kita udah kebobolan 47 gol ya, lumayan juga ya. Watch ada Monchu dan Bassey. Ya, ada Mohamed Salah di sini. Woi, gila. Keren. Babu juga ya ini. Surprise banget sih. Gua mungkin karena enggak ngeliatin transfer ya. Kita home aja deh, mereka juga home ya. Enggak nabrak banget sih warnanya. Oke, partai Premier League. Berhadapan dengan Fulham. Gua sih ingin full team sih.
Ya, Kevin De Bruyne, mungkin kita akan istirahatkan di next match saja. Kalisri, terus ada Bruno juga di sini ada ya. Oke. Oh ya, corner kick gue lupa ganti. Oke, lanjut laga terakhir di episode kali ini ya. Dan harapannya pasti dapat 3 poin. Ya, untuk memantapkan posisi kita di klasemen Premier League. This is Premier League, Carver Cottage. Jadi video pertandingan kali ini berhadapan dengan Bristol Rovers, Fulham versus Bristol Rovers, dan 29 gol dari rekor kompetisi 36 gol Erik Haaland di Premier League. Dan inilah dia, this is Premier League, Fulham versus Bristol Rovers. Selamat menyaksikan. Stadion yang cukup ikonik ya, karena dengan arsitektur yang masih jadul di beberapa sudut stadion. Ya, salah passing. Oh, masih bisa kali ini. Oke, good. Foul siapa itu? Kita. Wih, ngaco banget. Gak ngapa-ngapain lo padahal. Yopay rebut bola tapi gak nyampe cederain pemain kan. Good cuan. Cudik. Oh. Bumo. Dan masih. Cutik. Oh. Okafor. Bumo lagi. Dan kali ini, yes. Ah, offside dari mana? Ya ampun, tangan loh. Ketahan. Good. Kali ini. Dan shooting. Bumo lagi. Dan kali ini Masih. Oke. Masih. Oh. Kevin De Bruyne. Kali ini Daniel Masih. Ah. Cuma juga sih pelanggaran ya. Gagal. Iwobi. Good. Kali ini Iwobi. Oh. Okafor. Kali ini ada bola Lukman. Tajam sekali. Ada bola Lukman. Dan langsung di shoot dengan tajam. Bam, masuk.
Luar biasa. Goal for Bristol Rovers, number 11, Adeola Lookman. Kali ini yes. Yes. Ada bola Lookman lagi. 2-0. Harusnya kayak gini lawan tim papan bawah tuh, kayak gini confidence gitu. Dan Pelisri tidak pelit sih, langsung kasih bola dan bam, masuk. Bristol Rovers goal number 11, Adeola Lookman. Terus satu gol, Adeola Lookman. Good. Kali ini Okafor, Okafor shooting, Okafor 3-0. Sangat baik sekali kita lihat peluang dari Okafor, bam, masuk 3-0. Mohamed Salah belum main lagi. Pelanggaran Nathan Chuan. Ya, bola kali ini dan possession banyakkan Bristol Rovers ya. Kasih bola ke kiri Nathan Chuan. Kali ini Lookman. Dan kali ini oh, direbut. Kali oh, dipotong kok. Tambah waktu 3 menit. Good. Oh, kebuka, kebuka. Kan bodoh. Asun, asun. Kali ini shooting dan ah. Oke lah ya, tadi sempat kecolongan itu, jangan diulangi lagi lah. Ini apa lagi? Oke. Sempat lengah ya. 1-3. Ya jangan lengah lagi pokoknya. 1-10 loh, mereka satu peluang langsung jadi gol, itu bahaya banget. Peluang sekecil apapun, kita butuh 10 peluang untuk dapetin 3 gol. Mereka satu peluang, satu gol, itu bahaya. Ya, sepak bola bukan permainan yang matematis banget, enggak gitu loh.
Kali ini Kevin De Bruyne. Kan satu peluang aja tuh gak gol kita. Daniel Massey pelanggaran. David De Bruyne ganti Ferguson ya. Mohamed Salah ganti Andreas Pereira. Nice. Wow, bahaya itu. Kali ini Bruno masuk 4-1. Lukman cakep sih itu. Nah ini dia, Mohamed Salah. Kali ini Ademola Lukman angkat bola. Kali ini Okafor. Jah! Bombong peluang banget itu depan mata lo. Capek kali dia ya. Oke, Okafor ganti deh. Gila loh, depan gawang gak gol loh. Pulisic ganti Pelistri. Dah itu dulu deh. Tidak pelanggaran bos. Oke. Onside, hat-trick, 5-1. Tiga puluh dua gol di Premier League. Luar biasa. Offside. Mohamed Salah offside. Umpan dari Vitinha ya. Alah, malah kesana.
total dari Zambang Wisa. Oke, kita akan lakukan gantian ya untuk mengecoh konsentrasi. Oke, bergantian. Gumu ganti Brian Gill, Chuan ganti Tomiyasu. Oke, itu bahaya sekali. Dan langsung saja long ball Lukman kali ini. Lukman. Oh, terjatuh kali ini kita terlihat. Dan kali ini, oke, Lukman kali ini. Lukman masuk. Quadric 6-1. Kosong sekali, tidak terkawal, dan BAM! 6-1. Ya lepas, harusnya bisa 7 gol tadi tuh. Wilkins ganti dan Renildo masuk. Dari Sambang Wisa, tackle telat. Pada Iwobi tadi. Nice. Safe. Dan Pulisic. Kali ini your first son 7-1. Luar biasa determinasi dan BAM! Ada waktu. Oh, selesai. 7-1. 1 Fulham, 7 Bristol Rovers, dan inilah dia. Adebola Lukman 4 gol dari 4 attempts. Oke, menarik. Luar biasa ini Adebola Lukman. Sampai bikin seisi stadion Craven Cottage sepi ya. Tulisan Fulham pun kelihatan 1-7. Shot banding 8 ya. Dan nanti melalui pun luar biasa. Ya, modal bagus jelang laga lawan ini ya, lawan Lyon di leg kedua Conference League. Just a moment of your time. Lukman is top player.
aja karena Kai Hanko yang dia ciptakan di laga kali ini ya. 4 gol bayangin. It's all about players. No further questions, thanks. Ya, kondisi yang sedang positif-positifnya sih Bristol Rovers ini. Oke, Lukman fully energy, energy focus Okafor, terus ada Kevin De Bruyne juga all out energy. Anguissa juga sama ya. Pulisic, Denzel Dumfries, terus ada Daniel Massey dan Mestayer. Oke, gue nggak tahu apakah ada yang pensiun atau tidak di klub kita, tapi ya gue berharap Kevin De Bruyne dan siapa namanya si Miguel Almirón nggak pensiun ya. Dan kita lihat ya di Premier League dulu, kita di ranking 2 dan selisih 2 poin dari Man City, dan GD kita udah gede lumayan nih ya. Dan next kita akan ketemu Brentford, City ketemu Brighton and North Albion. Chelsea Spurs di zona Liga Champions, tapi Spurs unggul selisih gol saja dengan Bournemouth. Hati-hati juga dengan Arsenal yang selisih 3 gol poin. Ya, dan West Ham di zona Conference League 7 ya. Dan Liverpool, Brighton masih ada peluang untuk ke Eropa. Bottom 3 ada Burnley, Everton dan juga Middlesbrough ya. Kita setelah 7-1 itu kita mencetak 81 gol. Hanya kebobolan 48 gol, jauh lebih baik daripada Nottingham Forest, Newcastle, Crystal Palace, terus ada Everton dan juga Middlesbrough. Dan di Conference League yang unggul agregat itu Mönchengladbach, Chelsea, AZ Alkmaar, Betis, Bristol Rovers, Roma dan LAS. Oke, dan sampai di sini aja untuk episode kali ini. Don't forget to like, subscribe dan juga follow di JFC. Ya, dan kita lihat Tomori Massey masuk ke timnas Inggris, Ferguson dan Ferguson Pulisic yang masuk ke tim nasional masing-masing Belgia, Skotlandia dan Amerika Serikat. Next episode 3 pertandingan. Lyon melawan Sheffield dan juga melawan Brentford. Sebelum nanti di next episode-nya lagi kita akan ketemu Forest, Bournemouth dan juga West Ham United. Kata gue Tegar pamit, cio. See you on next episode, and goodbye.